Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk hadir bersama-sama di sini di dalam rangka berkumpul baca harita Kamis. Kami silaturahim ke Jazirah Lehi. Banyak sekali berbagai permasalahan. Program utama dari Kodam, peran Kodam di sini untuk mendorong, ya, men-trigger masyarakat teruslah bekerja, yang nelayan terus mencari ikan yang lebih banyak, para petani, kemudian mari kita datangin sektor-sektor lahan-lahan. Kalau melihat yang hadir di sini, ini sudah cukup lengkap. Ada tokoh agama, tokoh pemuda, birokrat, TNI, Polri. Saya berani memastikan bahwa aman tidak amannya Maluku ini tergantung bapak-bapak yang ada di ruangan ini. Dikenakan oleh kejati. Keamanan di sini ya tergantung dari kita yang ada di sini. Semua toko-toko ada di sini. Cuma satu poin yang saya tekankan. Jangan ada dusta di antara kita.